Okey. Aku nak tunjuk cara nak tukar ni lah. Master pump belakang motor tu. Untuk FZ. So dia punya ni dah leaking. Tengok. Lama dah leaking ni. Aku tak ada masa nak buat. Aku pakai je. Habis belakang dia minyak brek tumpah kena tu habis megah. Nampak. Ni fork rest standard tapi dah pasang bracket bagi tinggi sikit. So sekarang ni aku nak tunjuk macam mana nak tukar ni lah. Ni dah custom kan. Ni pun pakai bracket besi biasa je. So aku akan tunjuk cara dia lah. Okay. Mula-mula korang kena longgarkan skru ni sebab nanti bila dah buka, nak buka ni jadi susah sebab dia dah tak ada pegang kan. So longgarkan dulu dan longgarkan ni supaya senang nanti dah ada tercabut bila buka macam tu je. Alright. Tu boleh buka. Yang ni lah. Ataupun yang ni. Mana-mana boleh lah ikut. Mana senang. So aku rasa aku akan buka yang bawah ni lah. Senang sikit. Oh lupa. Aku pakai spanner box L12 untuk buka ni. Sebelum korang buka tu pastikan letak kain lah, kalau takut dia punya minyak keluar kan. Korang boleh cabut yang tu pula. Dah tercabut. So sekarang aku nak kena buka dua skru ni. Ini dan ini. Nak sama tak? Nampak macam dia berkurang kan? Tak boleh aku pakai. Okay. Boleh letak minyak dulu dekat tempat skru tua tu bagi senang sikit nak buka lah, bagi dia tak ketat. Okay. Ini tadi dah letak minyak sini, sini, sini. So sekarang kita buka. Okay.
Okey, alhamdulillah lembut. Pada tak minyak kan, dia dah tak ketat sangat dah. Kalau korang tak buang minyak dia, benda ni kan dah berkarat kan, dah lama. Benda ni jangan-jangan buka, so dia ketat dah. Tak minyak dia dah senang sikit, dah lembut. Okay, so memudahkan kerja kita lah nak pasang ni. Mari kita tengok. Ni yang lama lah. Tengok teruk lah. Leaking. Dia punya apa, dia punya YC ni rosak je. Ni yang baru. Oh, lubang dia yang ni dia kecil sikit. Tak tahulah, kita try tengok. Dia punya ni macam pendek sikit lah. Nampak? Pendek sikit lah. Dia pun aku dah buka lah depan dia tu. Nak kena adjust sikit. Boleh ke ni? Okay. Oh, dia memang tak boleh, tak boleh bagi ke, dia tak boleh ajar panjang sangat lah. Sebab dia nanti dia tertarik, nanti dia pecah lah, getah lah tu. So aku pakai macam ni lah, tengok. So ketatkan dulu. Eh, kena berapa ni? Boleh. Eh, nak kerja ispan 11 blok. Okey.
Kau cuti ke? Oh. Nak kau di rumah? Dia ambil lah. Tu aku tak gam sikit lah. Aku takut dia terbuka kan. Tak gam sikit lah. Air dia insyaAllah dia tak terbuka lah. Tadi nak buka apa ni kot. Okey, sekarang aku nak pasang. Okay. Yang ni susah sikit naik kat sebab dia dia pin glue dia dalam tu, nak kena pegang dalam tu leceh. Dia kena pakai forest caster ni macam ni lah. Kena pandai sendiri lah nak pasang ni forest standard. Aku custom dia punya ni bracket ni, bagi tinggi sikit, lesa sikit, kalau bawa jalan jauh tak tengok kaki lah, lesa. Okay. Okay. Mungkin kita dapat sebab nanti dia ni kalau nak buka boleh leceh, nak buka cabut banyak. Okay. So pastikan dia betul-betul ketat lah. Aku sama juga. Okey, dah siap. Alright. Okey, so aku nak pasang lah. Korang kena pasang skru yang size 12 tu belah bawah dulu, tapi jangan ketatkan lah. Okay, pasang biar dia lengkat, baru pasang skru atas tu. Okay, sekarang boleh pasang skru minyak yang belah atas lah.
bila skru selatan ketat, so bawah pun boleh ketatkan juga lah.